Macam mana ustaz kekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga? Okey, antara cara nak bahagia, pertama, pastikan kita kahwin tu kerana Allah. Kerana nak dapatkan takwa, nak lahirkan zuriat Islam, nak bina rumah tangga Islam. Bukan semata-mata kerana cinta ataupun nak puaskan nafsu. Niat kena betul. Kedua, macam mana nak lahirkan kebahagiaan tu, kita kena ada sifat sabar dan lapang dada yang cukup tinggi. Jangan bila kita nampak kelemahan pasangan kita, kita terus benci dia dan sebagainya. Banyak lagi kebaikan-kebaikan dia yang kita perlu pandang. Sabar. Dan yang ketiga, tunaikan hak pasangan kita tanpa menuntut hak. Jangan fikir hak dia pada kita, tapi fikir apa hak kita pada dia. So, tunaikan hak tanpa menuntut hak. InsyaAllah bahagia. Zaman sekarang ni dah banyak keluar istilah buaya. Jadi apa hukum lelaki yang suka mengayat ni? Kepada lelaki dan perempuan di luar sana, ingat, hukum bergaul antara lelaki dan perempuan ajnabi, hukum asalnya adalah haram. Ingat benda tu baik-baik. Ikhtilat ataupun pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi ni, yang bukan mahram ni, hanya diharuskan kalau ada hajat ataupun darurat sahaja. Itu pun kena menjaga batas-batas, jaga aurat, jaga tutur kata dan sebagainya. So, kalau lelaki yang mengayat-ngayat perempuan call ke chat ke apa ke, adakah itu hajat? Adakah itu darurat? Tidak. Maka hukumnya haram, berdosa, dan perempuan jangan layan mereka langsung. Ingat, Allah kata, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Bukan zina aja dosa, tapi perbuatan yang mendekati zina pun dosa juga. Contohnya, kita tidak menjaga batas-batas pergaulan dan ikhtilat antara bukan mahram. Hati-hati. Boleh kongsi tak perincian tentang hukum memberi salam dan menjawab salam antara lelaki dan perempuan? Boleh. Pertama, sekiranya yang memberi salam atau menjawab salam itu isteri, hambanya ataupun mahram, maka memberi salam itu sunat dan wajib menjawabnya. Kedua, makruh atas lelaki memberi salam terhadap perempuan muda yang bukan mahram, sedangkan perempuan itu haram menjawabnya, sekiranya tiada sebarang keperluan atau darurat. Ketiga, haram perempuan muda yang bukan mahram memberi salam, sementara lelaki yang diberi salam makruh menjawabnya sekiranya tiada sebarang keperluan atau hajat. Keempat, harus seorang lelaki memberi salam kepada sekumpulan perempuan dan wajib di atas salah seorang dari mereka itu menjawabnya sekiranya tidak timbul fitnah. Kelima, sunat sekumpulan perempuan memulakan salam dan wajib atas lelaki menjawabnya jika tidak timbul fitnah. Keenam, apabila sekumpulan lelaki memberi salam terhadap seorang perempuan, wajib dia menjawabnya sekiranya tidak takut fitnah. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketujuh, harus sekumpulan lelaki memberi salam terhadap sekumpulan wanita dan wajib mereka itu menjawabnya jika tidak takut fitnah. Begitu juga sebaliknya. Wallahu'alam. Inilah adabus salam, adab memberi salam antara lelaki dan wanita. Kalau ajnabi DM assalamualaikum tanpa sebab, wajib reply ke? Tak wajib reply, bahkan jangan reply. Sebab apa? Dalam Islam, kalau laki bagi salam pada perempuan tanpa sebarang hajat ataupun darurat, laki bagi salam makruh, perempuan haram jawab salam. Macam mana kita nak jauhkan diri dari boyfriend yang suka ajak buat maksiat? Saya nak berubah tapi saya buntu. Nasihat saya, clash secepat mungkin dan bagi tahu benda ni pada mak ayah korang, biar mak ayah korang yang lakukan tindakan yang tegas kepada dia. Ingat, kalau sebelum kahwin pun laki tu dah berani ajak kamu buat maksiat, ketahuilah bahawasanya dia bukanlah lelaki yang baik. Kalau sebelum kahwin pun dia dah berjaya langgar hak Allah, apatah lagi selepas kahwin. Hati-hati. Ada hadis ke kalau kita mencarut Nabi tak mengaku umat? Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maknanya kalau kita mencarut, kita tak beriman. Bagaimana nak kaya ikut cara Rasulullah? Banyakkan bersedekah. Kaya tu bukanlah sejauh mana harta yang kita kumpul, tapi kaya tu adalah sebanyak mana harta yang kita sedekahkan. Lagi banyak kita sedekah, itulah kekayaan yang sebenar. Adakah kita patut maafkan orang yang selalu sakitkan hati kita? Kalau saya maafkan je. Sebab apa? Sebab walaupun memaafkan tu tak wajib, tapi kalau kita maafkan, Allah akan ampunkan semua dosa kita. Takkanlah tak nak diampuni dosa oleh Allah. Apakah hukum bagi lelaki menyerupai wanita untuk membuat konten? Tak boleh, berdosa, niat tidak menghalalkan cara. Lelaki menyerupai perempuan, hukumnya haram. Itu dah jumhur ulama'